Assalamualaikum bosku, sahabat semua, para penonton, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Dewiti. Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas tanaman gulma wedusan ya, wedusan atau bandotan nih. Ternyata bagi sebagian para petani ini dianggap gulma, wedusan atau bandotan. Padahal ini banyak sekali manfaatnya teman-teman. Dan juga ini perkembangannya cukup cepat. Jadi bunga-bunga yang putih ini dibawa angin terbang, ini dapat tumbuh lagi di tempat lain. Untuk manfaatnya, ini karena daunnya bau, bisa digunakan sebagai pestisida ya untuk mengusir serangga. Jadi kalian tinggal masukkan ke jirigen atau tempat penyemprotan, kalian bisa tumbuk, jadi baunya itu lebih menyengat. Kalian tinggal semprotkan, ini nabati alami herbal, jadi tidak memberikan efek samping kepada tanaman yang kalian semprot dan membuat serangga takut ya, takut untuk mendekatnya. Kemudian juga ini bisa dimanfaatkan sebagai obat luka ya, obat luka bandotan ini. Kalian bisa tumbuk daunnya, kalian sapukan di tempat yang luka atau tempat yang memar ya di bagian tubuh kalian, karena ini sebagai obat luka juga. Nah, selain itu ada lagi manfaatnya. Nah, selain itu daunnya ini bisa kalian rebus, yaitu manfaatnya bisa mengatasi berbagai macam penyakit ya, seperti asam urat, diabetes juga, mah juga, dan tumor rahim. Kemudian kalian juga bisa tumbuk dicampur air, ini untuk mengatasi sakit mata ya. Jadi kalian tinggal sapukan di bagian mata yang sakit, juga bisa untuk meradang telinga yang sakit ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Namun di balik itu semua, si wedusan atau bandotan ini tidak boleh dikonsumsi ya secara terus-menerus seperti makanannya, karena dalam jangka panjang ini bisa menyebabkan keracunan dan juga tumor bisa tumbuh. Jadi secukupnya saja untuk mengobati penyakit yang kita alami, tidak untuk dikonsumsi setiap hari ya. Jadi perlu diingat kembali, ini tanaman punya banyak manfaat, namun tidak untuk dikonsumsi setiap hari. Ini lebih khususnya untuk pengobatan bagian luar ya, seperti luka, radang tadi juga, dan juga untuk mata ya, atau memar juga. Kalau untuk bagian dalam seperti mah, mengobati diabetes, itu sepertinya menurut saya ya kurang dianjurkan lah. Tapi karena ada artikel yang saya baca bisa menyembuhkan itu, kalian bisa saja coba, namun jangan terlalu sering ya, takutnya efeknya tidak baik ya, karena ini ada mempunyai seperti bulu-bulu halus ya yang tajam ya, takutnya berbahaya. Oke, itu saja, penting saja mengenai manfaat wedusan atau bandotan ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa nonton video-video selanjutnya. Kalian bisa share video ini ke teman kalian. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton video selanjutnya.